Wali Kota Bogor, Bima Arya, belum mau membahas lebih jauh tentang pemilihan gubernur, Pilgub, Jawa Barat tahun 2024. Dia mengaku ingin fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wali Kota Bogor hingga Desember 2023. Meski demikian, dia mengaku mulai senang bersilaturahmi untuk melihat persoalan di Jawa Barat. Dia belum mau membahas, termasuk urusan Pinang-Meminang. Entah dia dipinang jadi calon wakil gubernur atau sebaliknya dia sebagai cagup yang meminang orang lain menjadi wakilnya. Seperti diketahui, Pilgub Jabar akan diramaikan beberapa nama, setidaknya yang sudah beredar, selain Ridwan Kamil yang akan maju lagi sebagai petahana, juga ada Muhammad Iriawan yang menyatakan akan bertarung untuk Jabar 1. Menyelesaikan amanah di bulan Desember 2023 ini, yang penting buat saya selesai dulu tuntas di Kota Bogor. Nah, selanjutnya baru kita melihat perkembangan ya. Jadi yang penting sekarang saya menyelesaikan amanah dulu di Bogor. Gitu. Sambil ya banyak-banyak silaturahmi untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat gitu aja. Buat saya soal minang-meminang berkoalisi dengan siapa itu bab yang lain lagi. Bab saya sekarang ini bab menuntaskan program di Kota Bogor. Ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!